Dia adalah seorang detektif swasta. Aku? Aku kasih tahu ya, Chris. Enigma itu tidak ada. Saya sangat luar biasa karena kita melihat bahwa animasi kita sudah berkembang dan kita melihat bahwa Titus ini adalah dibuat dengan kualitas yang bagus dan dengan cerita yang bagus. Soalnya tentunya dengan kegigihan, dengan tanggung jawab dan juga persahabatan itu selalu dapat menghasilkan sesuatu yang baik, yang mana di sini juga diketengahkan bahwa sesuatu yang baik itu tidak gampang. Tapi jika dilakukan itu pasti bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Kopi bareng coklat itu setia menutupi wajah ceria. Harapan saya tentunya untuk film ini adalah menjadi satu kebanggaan bagi kita semua. Karena kita melihat bahwa kualitas dari animasi kita sudah mulai baik dan kita melihat bahwa kualitas ini bisa dibawa ke internasional. Dan harapan saya untuk animasi Indonesia tentunya terus berkembang terus. Pikir dan mengatur strategi. Jangan lupa nonton film Titus Mystery of the Enigma yang mana sudah tayang di bioskop dan ini menjadi satu kebanggaan buat kita semua.